Lesti Kejora Rizky Billar dihujat karena ini. Lesti Kejora dan Rizky Billar berhasil membuat penggemar jatuh hati. Romansa mereka menciptakan harapan besar agar keduanya bersatu. Bukan cuma kompak di atas panggung, Lesti Rizky kedapatan harmonis di luar pekerjaan. Kerap ketangkap pergi bersama. Sayang, kali ini mereka tuai hujatan. Simak beritanya. Kabar mengejutkan tiba-tiba dibawa oleh Rizky Billar. Tak sanggup melanjutkan acara, ia buat status yang menyatakan kondisi kesehatannya. Menerima banyak pekerjaan, kesehatan Rizky menurun. Sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Mohon maaf, saya tidak bisa melanjutkan acara dikarenakan kondisi kesehatan saya yang tidak memungkinkan. Dan terima kasih atas doa dan dukungan kalian yang tidak ada hentinya kepada saya. Abdi Boboh Kak Anjen, dikutip dari Instagram story @RizkyBillar yang diunggah akun @lambe_turah pada Selasa, tanggal 13 Oktober tahun 2020. Usai Rizky bikin status tersebut, Lesti menyusul dengan unggah potret sedang menggenggam tangan seseorang yang diinfus ke Instagram story. Banyak menduga Rizky Billar. Kolom komentar postingan Lambe Turah langsung diisi doa penggemar keduanya agar Rizky lekas diberi kesembuhan. Selain itu, banyak bahagia tercipta karena Lesti tunjukkan kepedulian kepada Rizky. Tak disangka, ada pula hujatan atas apa yang dibagikan Lesti. Mereka kecewa lantaran diyakini Lesti genggam tangan Rizky. Untaian kalimat bukan muhrim dilemparkan kepada keduanya. Bukan muhrim bun, kataannya belum muhrim. Syafa kalau tapi pegangan tangan. Ini yang bilangnya mau ta'aruf thanks. Hijrah itu gimana sih? Kurang paham saya. Bagusan dak pakai jilbab tapi nggak nemplok sama yang bukan muhrim apa berhijab tapi nemplok sana sini sih. Serius nanya. Petik 2.